Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back. Oke teman-teman, selamat pagi dari bumi Cilacap bercahaya ya. Sekarang kita mau trip ke Jogja teman-teman. Kita dari Solo, dari Cilacap ini. Mohon maaf sebelumnya belum pernah bisa ada kesempatan untuk trip ya, karena mungkin ada banyak hal yang harus dikerjakan. Jadi kesempatan kali ini kita mau trip ke Jogja dengan naik efisiensi. Rencana naik yang bodi jatuh 5 ya teman-teman, tapi via Petanahan, jadi lewat selatan. Rencana kedatangan jamnya jam 8 ya teman-teman, jam 8 pagi. Jadi kita tunggu aja di poolnya yang dari Cilacapnya aja. Busnya nanti berangkat dari terminal di sana ya. Kita tunggu di poolnya aja di sini. Kemarin kita udah reservasi tiketnya seharga 100.000 aja udah sampai Jogja. Naik kelas patas, naik Jetbus 5 armada terbaru. Kita tunggu aja di ruang tunggu aja ya teman-teman. Jadi ini teman-teman, kita rencana naik line perdananya Jetbus 5 yang mengaspal perdana kayaknya tanggal 19 atau 20 Oktober ya. Kita rencana naik yang jam 8 ini teman-teman. Via Petanan lewat jalur lintas selatan Kebumen. Ini jam 8, adanya jam 8 dan jam 10. Kalau informasinya kalau dari Jogja belum ada yang dari via Petanan ya, jadi lewat jalur regulernya. Sekarang masih jam setengah 8 kurang. Kita tunggu aja armada di sini teman. Begini kondisi dari full efisiensi di Cilacap. Dan seperti ini penampakan dari tiket efisiensi ya. Tarifnya 100.000 kelas bisnis ke Jogja naik armada Jetbus 5 teman-teman. Untuk reservasi tiket bisa langsung datang ke pool atau via WA ya teman-teman. Untuk pembayarannya nanti bisa menggunakan rekening atau datang langsung aja ke pool-pool dari efisiensi atau ke agen-agen dari efisiensi teman-teman. Kalau di Cilacap ada di terminal dan di pool Cilacap ini. Ini teman-teman armada Jetbus 5-nya E418. Sama-sama tujuan Jogja, tapi kayaknya nanti ke terminal dulu nih. Diberangkatkan ke terminal dulu. Ini teman-teman unit yang akan kita naiki kayaknya 418 yang tadi ya. Yang ini jurusan ke Jepara Semarang. Ini ya. Pakai bodi Jetbus 5 terbaru. Langsung kita reservasi boarding pass ke busnya ya.
Lipa ya. Ayo mas, tak di sini. Iyo, petanan. Mana jadi ngarap apa baru ngarap teman-teman. Kita istirahat break di rest area Jalan Lingkar Selatan ya, di daerah Kebumen ya. Rest area Kendijaya, karena kita lewat jalur lintas selatan, pantainya sebelah sana teman, samudranya, lautannya sebelah sana, karena ini armadanya lewat jalur selatan ya. Jadi langsung ke Purworejo dan Bandara IA.
perjuangan. Ya aku nak sing solo ya ben apa. Ngair. Oke teman-teman, sekitar jam 1 perjalanan 5 jam dari Cilacap kita sudah sampai Terminal Giwangan Jogja. Naik JetBus 5 terbaru line perdana via selatan, jalur lintas selatan. Oke teman-teman, mungkin tripnya cukup sekian dari efisiensi JetBus 5 Cilacap Jogja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika video ini menarik dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.